Kunjungan Jokowi bersama Ibu Iryana ke rumah pembawa baki Paskibraka Lili Wenda. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Lili Indiani Suparman Wenda menjadi pembawa baki bendera pusaka di antara 76 Paskibraka Nasional 2023 yang terpilih dari 38 provinsi di Indonesia. Hal yang menarik, Lili merupakan Paskibraka Nasional pertama dari Provinsi Papua Pegunungan yang akan bertugas di upacara 17 Agustus di Istana Negara. Lili Indiani Suparman Wenda merupakan Paskibraka Nasional 2023, wakil Provinsi Papua Pegunungan yang lahir di Wamena 15 Mei 2007. Lili berasal dari SMAN 1 Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan. Bersama Mahardika Ben Hilwapai yang juga wakil Provinsi Papua Pegunungan, Lili Indiani Suparman Wenda berangkat ke ibu kota. Lili dan Mahardika merupakan wakil pertama dari Provinsi Papua Pegunungan. Seperti diketahui, provinsi di Pulau Papua mengalami pemekaran pada akhir 2022. Oleh sebab itu, Paskibraka Nasional 2023 dari Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya baru mengirimkan wakilnya tahun 2023 ini. Presiden Jokowi mengukuhkan Paskibraka Nasional 2023 termasuk Lili Indiani Suparman Wenda di Istana Negara pada Selasa 15 Agustus 2023. Potret Lili pun dibagikan melalui akun Instagram resmi Presiden Jokowi. Baru pertama kali ke Istana Negara, Lili Indiani Suparman Wenda dibuat kagum dengan betapa besarnya lokasi ia akan bertugas. Saat melihat di televisi, Lili tak menyangka Istana Negara akan sebesar yang dilihatnya sekarang. Lili Indiani Suparman Wenda mengaku senang ketika Presiden Jokowi melihatnya latihan membawa baki. Lili diketahui mulai latihan menjadi Paskibraka Nasional 2023 sejak 17 Juli hingga 15 Agustus 2023. Lili Indiani Suparman Wenda bertugas sebagai pasukan Indonesia Maju, yakni Paskibraka Nasional 2023 yang bertugas di pagi hari. Sebagai pembawa baki bendera pusaka merah putih, Lili termasuk dalam kelompok 8. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.